keputusan dia kali ya, karena kan baru punya anak dan mungkin dia memutuskan untuk udah selesai hidupnya buat dia, hidupnya buat anaknya aja, mungkin dia mau hijrah ya nggak apa-apa juga. Tapi menurut abang nih, dia kan masih menutupi identitas suaminya. Suaminya sih sebenarnya siapa sih, tahu nggak sih? Kalau untuk siapanya nggak tahu, cuman dia baru ngepost kok tadi foto suaminya ada. Ada fotonya, cuman dianya siapa? Itu urusan dia juga, maksudnya kan itu haknya dia, jadi kalau dia nggak mau kasih tau orang ya nggak apa-apa juga, kalau menurutnya sih gitu. Nah, Anggita sendiri kan sekarang udah, maksudnya bisa bilang juga mungkin lu punya pesan atau gimana buat ya, pesan buat Anggita ya selama jadi orang tua, ya pokoknya hidupnya buat anaknya aja gitu. Masih ada waktu nggak? Sedikit tentang anak juga, kan lagi lucu-lucunya si Zid itu ya, gimana ya, tuh si Zid ini gimana nih bang? Ini baru kemarin dia baru bisa belajar duduk. Belajar duduk, bapak umurnya 6 bulan, nanti tanggal 22. Ya, gak sabar sih, maksudnya mau mendidik dia jadi seperti anak seperti apa gitu kan, gak sabar kesitunya. Soalnya kan cuma lucu-lucunya aja, belum bisa dicapai belum. Sampai ada foto-fotonya lu kasih apa lucu-lucuan kucing atau gitu, gimana sih bang ini? Ya, gemes lah, ada mainan baru gitu. Apalagi jadwal gue jaga dia kan jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Ya gue sambil main PS, saat dia tidur, ganti-ganti gaya tidur, itu lucu aja sih, hiburan gue bisa 10 menit, 15 menit ngeliatin mukanya tidur tuh lucu banget gitu. Bisa dibilang sangat ya kan, ibaratnya kan dulu sendiri, terus gak ada tujuan hidup, sekarang lebih ada ya. Ada anak lebih gitu bang, lebih benar-benar gimana ya? Iya jelas lah, karena ketika punya anak ya tinggal hidupnya buat anak aja gitu. Itu sampai ngedit gitu emang pengen buat bikin lucu-lucuan biar seneng apa bosen gitu. Iya, memang ya iseng aja karena mainan baru, mukanya dijadiin kucing, ada kucingnya lucu aja. Ya Lek, bicara menjadi orang tua sendiri nih, harapan sih terdapat sebenarnya untuk sang buah hati. Apakah mungkin akan lebih protek atau mungkin seperti mami yang dulu? Enggak sih, kalau nanti ke anak lebih ngarahin dia aja sesuai dengan apa yang dia mau sih, sama kayak waktu mama ngajarin kamu juga. Jadi kayak kalau dia mau jadi apa tapi harus tanggung jawab. Dia mau jadi pemain biola, ya udah jadi pemain bola, biola ayo. Mau jadi gamers, ayo jadi gamers. Mau jadi apa aja. Tapi pasti Yongnya juga akan mengarahkan, mungkin sebagai orang tua kan ini nih yang solusi baik, ini jelasin gitu. Kita arahin dan kita kasih option. Tapi kalau dia punya pilihan di luar dari yang kita kasih, ya jangan dilarang. Karena itu rasanya gak enak banget pasti. Konteknya mama, nenek lah, lucu gimana? Ya lucu banget, dia ini banget. Soalnya kan anak cucu dari anak ketiga kan, cucu pertama kan dari kakak. Cucu anak dari anak bontot, beda juga, rasanya beda-beda dia bilang. Dia yang bisa ngerasain tuh. Kita nggak tahu rasanya gimana soalnya. Kalau kamu sendiri ngeliat mama gimana, ngeliat kalau cucu misalnya lagi aduh nangis, harus kamu kayak dia agak marahin atau gimana kan bisa gitu orang tua atau gimana? Mama malah kalau sama kita itu kan kasarnya kita kan orang tua training nih, malah dibiarin aja, dibiarin supaya kita tahu salah dan ntar di ujung-ujungnya baru ngasih tahu gitu. Oh gitu ya. Kalau gitu. Lihat ada perubahan hidup nggak sih setelah punya anak? Paling lebih sering ganti baju aja sih karena gua ngerokok. Kalau mau ke kamar gitu ya, ganti baju, cuci tangan, makan permen supaya bawa mulut gak bawa rokok, udah gitu dong. Tapi kalau secara sikap ada gak sih? Secara sikap ya belum kelihatan karena dia kan belum bisa berinteraksi gitu. Nanti pasti ada perubahan ketika nanti dia udah minta sesuatu gitu kan, minta main, baru. Kalau sekarang masih belum kelihatan. Tapi bini sempat ngelarang gak sih kan udah punya izin juga, jangan lupa dulu lah di rumah, di luar aja. Pernah gitu gak sih? Karena kan kita beda lantai, maksudnya anak itu di lantai 3, aku di lantai 2, jadinya aman. Dan aku juga di ruang game, jadi beda ruang. Jauh sih sama asap, aman sih. Tadi kan ada jam-jamnya, itu emang ada peraturannya, gue harus jam biar istirahat ya, cukup lah gitu. Soalnya kan jam tidurku kebalik ya, tidurnya pagi, jam 2. Istriku ngerawat anak dari pagi sampai siang sore, jam 6 ntar dia udah tidur.
jam-jam 1 ntar kadang-kadang bangun tuh si Zee, memang seringnya bangun jam 1 minta main, minum susu, nah, gantian tuh aku gantian jagain. Ngerasain ganti popok, terus sempet dikencingin juga gak? Atau gimana pipisnya? Atau gimana? Nah, kalau popok tuh tugasnya si istriku, itu bagi-bagi tugas. Tugas popok sama bikin susu. Nanti tugasku akan banyak di umur dia setahun ke atas kayaknya, waktu dia udah bisa main. Mandi juga belajar mandi. Cuman serem ya, jadi mendingan istri gue aja mandi, serem. Ketaut salah-salah. Oke, thank you.